Oke, ini cara praktekan trim elektrik sebagai berikut. Ini posisi awal dalam lu seperti ini. Ini ada 3 baut. Baut yang panjang, ini panjang di bagian samping. Baut yang pendek, 2 bagian depan. Kemudian ini covernya tinggal dipasang sini. Ini masukkan bautnya. Baut yang kecil dimasukkan ke sini. Nah, tinggal. Kemudian ada 2 baut lagi untuk bagian monitor di sini. Satu lagi ya. Ini oke, ya udah terpasang ini trim elektriknya ya seperti ini, tinggal pasang safety key-nya. Safety key-nya dipasang. Kalau tanpa safety key ini trimnya nggak bakalan nyala ya. Kalau safety key-nya dicabut mati. Ini sebagai pengaman. Terus yang kedua ada kabel MP3-nya. Nah, dipasang di sini. Nah, di sini ada tempat colokan USB ya. Oke ya, ini cara perakitan trim elektrik.